Kejadian yang terekam video ini membuat orang yang menyaksikan dan mendengarkan musik gamelan tidak bisa menahan tawa. Pada video ini memperlihatkan panggung wayang kulit dengan seperangkat alat gamelan dan sinden. Musik gamelan dimainkan dengan alunan lagu berirama cukup menghentak, sedangkan seorang sinden menyanyikan lagu. Terlihat seorang penambuk gamelan sarung tampak bersemangat memainkan alat musik dengan irama tersebut. Di akhir lantunan musik gamelan biasanya identik dengan pukulan gamelan yang agak keras dari sebelumnya untuk menandai musik itu berakhir. Saat musik berakhir, hal yang mengejutkan pun terjadi. Alat pukul sarung yang palu dengan kepala besar dan terbuat dari kayu tersebut mengalami kerusakan, entah lepas atau patah. Kepala alat tabuh itu terlepas dan terlempar dari gagang yang dipegang penabuh pada pukulan terakhir. Apesnya lagi, kepala dari alat tabuh itu melayang dan mengenai penabuh gendang yang berada di samping penabuh sarung tersebut. Penabuh sarung yang menyadari langsung menundukkan kepalanya sembari tertawa. Sontak kejadian tersebut mengundang gelak tawa dari para penonton, penabuh lainnya, bahkan sang dalang.